Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi tidak bisa login atau masuk ke dalam game Free Fire ya. Di sana ada tulisannya lagi maintenance. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi agar kita bisa masuk atau login ke dalam game Free Fire tersebut ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana sih cara mengatasi tidak bisa login atau masuk ke dalam game Free Fire ini ya. Nah, jadinya di sini kita tinggal masuk saja ke dalam game Free Fire-nya terlebih dahulu ya. Di sini ada tulisannya bahwa server akan ditutup untuk maintenance pada tanggal 20 Juli dari pukul 11 WIB sampai selesai. Pemain tidak bisa login selama maintain ya. Jadinya di sini Free Fire sedang ada pembaruan atau maintenance di dalam game Free Fire ini ya. Nah, di sini sampai jam berapa sih maintenance ya? Biasanya sih sampai jam 4 atau sampai maghrib ya, sampai jam 6 kalau nggak salah. Nah, jadinya bagaimana sih cara untuk mengatasi maintenance ini? Jadinya di sini kalian tuh tinggal keluar saja dari game Free Fire-nya seperti ini ya. Kita kembali ke tampilan ini. Di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu kalian tinggal masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android. Nah, jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke App Store ya. Langsung saja di sini kalian tuh ketikkan saja Free Fire ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini bahwa di sini kalian itu bisa mengupdate aplikasi Free Fire kalian ini ke versi terbaru ya. Agar apa? Agar updateannya kalian itu sudah mendapatkannya ya, agar kalian juga mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian atau saat kalian itu bermain di dalam game Free Fire ini ya. Jadinya di sini kalian itu bisa klik saja update ya. Oke, agar kalian itu bisa login atau masuk ke dalam game Free Fire ini ya. Sebelum kalian itu nanti menunggu terlalu lama, kalian bisa klik saja update seperti ini. Oke, di sini kita tunggu saja sampai aplikasi Free Fire-nya ini terupdate ya. Jadinya di sini kalian itu membutuhkan koneksi internet yang lumayan cepat agar saat kalian mengupdate atau memperbarui ke versi terbaru ini, kalian itu sudah bisa memperbaruinya ya. Agar kalian itu juga nantinya cepat memainkan game Free Fire-nya ini ya. Karena banyak sekali di sini kalian itu tidak bisa mengalami login ya atau masuk ke di dalam game Free Fire ini ya. Jadinya di sini kita tunggu saja sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai tampilan login dari aplikasi Free Fire-nya ini sudah bisa ya. Kita tinggal tunggu sebentar. Oke, kita tunggu beberapa saat saja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk memperbarui atau mengupdate aplikasi Free Fire-nya dan kalian itu bisa mencoba untuk masuk atau login ke dalam game Free Fire-nya ya. Oke, di sini saya coba login ke dalam game Free Fire-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini masih mendownload data sedikit ya. Oke. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya berhenti login ya, seperti ini ya. Apakah kita bisa login atau tidak? Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam game Free Fire-nya ya. Jadinya di sini kalian tuh sudah bisa masuk ke dalam game Free Fire-nya ya. Jadinya kalian tuh tinggal ketuk saja untuk mulai. Di sini ada tulisan yang ketuk untuk mulai. Jadinya di sini kalian tuh sudah bisa memainkan game Free Fire-nya. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa login atau masuk ke dalam game Free Fire. Semoga tutorial atau tips bermanfaat. Jika tutorial atau tips bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.